Berikut ini cara menghilangkan tombol navigasi di bawah ini di HP Realme. Caranya berikut lewat ini setelan. Kemudian cara cepatnya bisa kalian ketik di sini telusuri setelan, kemudian ketik navigasi. Akan muncul. Nah, ini ada navigasi sistem, silakan dipilih. Navigasi 3 tombol. Jadi letaknya itu bisa juga kalian lihat di sini di bagian yang namanya biasanya itu di bagian kontrol pintar, kemudian ada gerakan. Tapi di beberapa seri Realme itu di bagian ini, sistem. Kemudian pilih gestur. Nah, ini ada navigasi sistem. Kalau tidak ingin pakai yang namanya tombol, pilih yang navigasi gestur. Nanti settingannya itu bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian bisa juga pilih di sini. Sensitivitasnya, kemudian tepi kiri. Jadi untuk kembali seperti ini, kembali. Kemudian untuk reset up tekan lama dari bawah. Ini untuk ke home screen. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.